Kalau dia jadi trader, dia boleh trade anytime, anywhere dan anyhow he want to do it. Dah ada 30 juta, buat apa nak jadi trader? Hello traders. Dalam video kali ini saya nak share mengenai salah seorang peserta Fire Mentoring Program. Beliau mempunyai sebuah syarikat yang menghasilkan turnover lebih 30 juta setahun. Jadi kalau sales 30 juta, katalah margin dia 10%, setahun income dia adalah 3 juta. Jadi tak cukup lagi ke? Kenapa dia jadi trader? So mungkin anda tertanya-tanya, kenapa orang yang dah berduit nak juga jadi trader ataupun nak belajar trading? Jadi saya bagi tahu apa yang disampaikan dekat saya, okey? Jadi tiga sebab kenapa dia nak jadi trader. Yang pertamanya adalah control. Yes, dia punya company boleh menghasilkan 30 juta setahun, tapi ada banyak benda dia kena control. Staffing, raw materials, legal issues dan sebagainya. Jadi kalau dia jadi seorang trader, dia ada control sebab dia hanya perlu kawal diri sendiri sahaja. Yang kedua adalah freedom dan flexibility. Kalau dia jadi trader, dia boleh trade anytime, anywhere dan anyhow he want to do it. Dia boleh pergi ke mana sahaja yang dia suka tanpa ada kekangan pejabat ataupun kilang. Dan yang ketiga adalah apa yang mungkin anda tak terfikir, ialah mengenai kos dalam trading. Dalam trading tak ada kos. Semua orang, tak kiralah trader ataupun bukan trader, ada smartphone dan internet. Dua benda ni dah cukup untuk menjadikan anda seorang trader. Tapi nak jadi seorang trader yang profitable, of course lah kena ada ilmu. Jadi untuk jadi seorang trader, anda sebenarnya tak perlu mengeluarkan banyak kos. Anda tak perlu ada staff, tak perlu ada pejabat dan sebagainya. Berbanding dengan anda mempunyai sebuah syarikat yang besar, anda perlu menanggung banyak kos. Macam saya bagi contoh tadi, margin dia mungkin 10% sahaja. Dan 90% lagi adalah kos. Itu belum cerita lagi yang bisnes dia tu ada partners. So walaupun dapat 10% profit, dia still lagi kena bahagikan dengan partners. Jadi bila dibahagikan ramai-ramai partners, mungkin dapat sedikit sahaja. Jadi itulah sebab-sebab kenapa dia nak jadi trader walaupun dia dah ada sebuah bisnes yang boleh dikatakan berjaya. Saya percaya semua orang ada sebab masing-masing kenapa nak jadi trader. Dan yang paling penting sekali adalah apa dia? Minat. Anda kena ada minat yang mendalam terhadap trading supaya anda boleh terus berusaha dan teruskan perjuangan anda tak kira apa jua cabaran yang mendatang.